Oke guys, sekarang kita mau kasih surprise video call buat pemenangnya di 3 second. Halo, aku Al Ghazali, perwakilan dari 3 second. Selamat untuk Anda sebagai pemenang. Besok kita akan mengasih surprise yang mengejutkan sekali. Oke, kita tunggu besok kejutannya apa. Udah tahu di invite ke sini ada acara apa sih emang? Enggak tahu, katanya gathering sih. Cuman rekomend dari panitia konsepnya apa masih dirahasiakan terus. Terus kan belum tahu nih acaranya apa. Kenapa sih mau gitu untuk datang jauh-jauh dari Bandung, dari Bogor untuk datang ke sini padahal acaranya tuh enggak tahu mau ngapain di sini. Yang utamanya sih interest sama produknya. Sama kepo, ini ujungnya kemana sih larinya acaranya gitu. Dan mudah-mudahan ada lifestyle. Nama aku Siti Francisca, biasa dipanggil Siti. Aku dari Kota Kediri. Kota Kediri. Kediri. Iya. Kenapa nama saya Farisa, biasa dipanggilnya Eko dari Depok. Emang udah tahu sih di hari itu akan ada acara apa? Untuk lebih jelas sih, katanya sih gathering kesehatan gitu sih. Oh, dari kamu sendiri? Sama untuk jawabannya biasanya juga, tapi aku belum tahu nih untuk rencananya apa. Jadi untuk pakaian juga bawa seadanya aja gitu. Kan udah tahu nih acara itu belum jelas gitu ya, panggungnya belum ada, gatheringnya juga agendanya aku belum tahu. Terus kenapa sih untuk mau ke Kasinti dan ini jauh-jauh datang ke sini tukang apa? Yang pertama karena kan dapat DM tuh dari aku misalnya terusaikan, terus setelah itu suruh ngisi kuesioner itu, habis itu dijat sama adminnya kakaknya ya. Terus sebenarnya ragu sih karena takut gitu kan, belum tahu juga, terus kayak dikasih tahu randomnya gitu. Tapi yang sempet ngepastiin juga ke salah satu orang pentingnya terusaikan gitu. Yang pertama sebelum aku memastikan sih kayak udah pengen banget gitu, karena emang dari dulu aku suka banget sih sama produk-produknya dari Sakis gitu. Ya udah, terus karena juga biar tetap nyata gimana-gimana, aku ngepastiin gitu, walaupun belum tahu nanti apa aja gitu. Kalau aku cukup singkat aja ya, kalau aku kesini karena menghargai, karena di Depok itu pelayanannya ramah-ramah untuk kakak-kakaknya, makanya juga aku senang untuk menghadiri acara ini sih kak, udah sih itu aja. Udah, kayaknya udah ya, tadi itu aku sempat dinalkan gitu sama Al Ghazali. Terus dia bilang, gimana? Sampai jumpa ya besok gitu. Tadi soalnya nggak sempat
ngomong panjang lebar karena jaringan dari sana juga ya jaringannya gitu. Tapi cuma say hello aja, ngucapin selamat siang, nanya kabar, terus sampai ketemu ya besok juga aja sih. Kaget? Kaget, baru bangun tidur. Gimana gimana perasaannya? Soalnya kayak diculik kan berarti? Iya kayak diculik juga kan sih. Iya. Udah tahu belum mau kemana sekarang? Belum tahu sih. Dari kemarin nggak dikasih tahu. Enggak, ini kan melihat dari sekarang ini udah di tempatnya. Gimana? Kira-kira? Aku baru pertama kali sih di sini. Aku nggak tahu ini apa. Udah. Masih blank banget ya? Mulai ada pencerahan nih. Gimana nih? Kira-kira apa? Naik helikopter kali ya? Jadi surprise-nya adalah kalian dapat jatah naik helikopter. Mau kemana kita naik heli? Agar penerbangan hari ini kita bisa laksanakan dengan baik karena diperkirakan lebih dari 10 sortir ya. Tidak akan hasil, tidak akan mengkhianati sebuah proses lah. Helikopter Wah, gini boleh.
panas kan? Panas kan? Oh, boleh say hi. Nah, nanti halo teman-teman, ini kita sedang mau mulai acaranya naik helikopter. Aku bareng Alisa dari sana. Ini juga pertama kali pengalaman aku pertama kali naik helikopter. Jadi kebetulannya serunya gimana naik helikopter keliling Jakarta. Gantung naik helikopter emang lu berani? Berani loh mas, gituan doang. Serius berani? Gue cuma takut sama Tuhan mas. Gila. Helikopter lo? Iya. Beneran terbang lo? Iya, terus kenapa? Emang gak takut tinggi? Enggak, gue buktiin abis. Serius? Iya, yuk. Coba ya kita buktiin. Kabur. Deg-degan pokoknya, tapi it's okay lah. Thank you, 3 second. Thank you. Makasih ya, 3 second ya. Experience-nya mantap, boy. Wah, seru banget ternyata naik helikopter pengalaman pertama. Gimana, seru nggak? Seru. Seru? Jangan pelit ngomong, coba. Seru. Seru. Lewat mana aja tadi? IKEA. IKEA. Udah pikir barang tadi ya? Terus lewat mana lagi? Tanah. Ya benar sih. Iya. Benar sih, nanya kecil. Tapi ternyata pengalaman pertama naik helikopter begitu di atas tuh kalau ada angin tuh berasa banget ya. Tapi untungnya kita enggak takut angin. Kita cuma lebih takut sama istri daripada sama angin. Seru sih, ini baru pertama kali juga naik helikopter tapi seru banget. Mantap. Soalnya thank you 3 second. Wih, nyesel yang enggak ikut. Enggak nyangka ya sebenarnya diajak ke sini. Masih dari kemarin sih masih bingung ini acaranya tuh bakal gimana sih gitu. Ternyata memang sempat dibilang kemarin bakal jadi new experience ya. Ternyata memang benar gitu kan. Ini first time banget dan enggak tahu next-nya akan terulang lagi atau enggak gitu. Terus saya kan emang the best lah. Senang. Aku belum pernah naik pesawat, tapi sekarang langsung naik helikopter sama 3 second. Makasih. Ini istri saya lagi hamil, pengen beli seblak, jadi kita ajakin naik helikopter. Gak nyambung ya, Bu. Mohon maaf lah ya, Pak. Happy banget. First impression sih aku naik helikopter. Terus pokoknya happy, seru di atas. Terus pilotnya juga humble banget, dijelasin kita lagi di mana. Tadi di daerah Serpong, terus di dataran hijau yang luas banget gitu. Tapi rada pusing sih. Gila ya guys, akhirnya kesampaian juga naik helikopter. Biasanya mah lihat ya dari atas helikopter tuh, wah helikopter mending gandeng. Ternyata sekarang bisa naik. Thank you banget untuk 3 second udah ngewujudin mimpi aku naik helikopter. Bener-bener seneng banget, kayak happy aja gitu.
itu yang seru-seru-seru-seru kayak hatinya tuh beli gitu, dan benar-benar bisa ngelihat di bawah tuh rame banget, pemandangannya bagus banget, dan kita juga di dalam itu komunikasi langsung sama pilotnya ya, sama teman-teman juga peserta tiga di belakang, pokoknya asik abis. Would you come around? I will keep you safe and sound. After all this time, after all this time. Thank you, 3 seconds. Saya Al Ghazali, perwakilan dari 3 seconds. Dengan ini kita membantu para korban dan saudara-saudara kita yang ada di Semeru. Semoga bencana ini cepat berlalu. Amin. We are 3 seconds. I will keep you safe and sound after all this time.